Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, bolehkah patungan untuk beli kurban? Boleh. Kalau onta, sapi, kerbau, boleh. 7 orang patungan. Tapi kambing 1 orang. Kambing 1 orang. Ada yang bilang, kalau saya satu rumah, saya istri, anak, anak-anak masih belajar segala macam kecil, saya boleh enggak, cukup enggak 1 kambing buat kita sekeluarga? Boleh. Tapi bukan patungan. Ayahnya atau ibunya yang beli. Berarti 1 orang yang beli kalau kambing. Kambing enggak boleh patungan. Tapi boleh di atas namakan dirinya dan keluarganya. Atas nama boleh. Maka itu hadis riwayat Abu Dawud, Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, kami dulu di zaman Nabi menyembelih 1 kambing atas nama kami dan keluarga kami. Cukup. Tapi karena berikan keluasan rezeki, istri bekerja, suami bekerja, istri mau beli kurban, suami beli kurban, anak itu bebas. Tapi kita bicara yang berikan kecukupan pada saat atau diberikan kesempatan kita menyembelih kurban cuma 1 kambing aja atas nama keluarga, suami istri dan anak, itu boleh insyaallah.